mempromosikan bola sepak di seluruh Thailand kini di kemuncak edisi 48. Sang singa Parsi dari Asia Tengah, Tajikistan bertemu dengan harimau Melaya kebanggaan kita, Malaysia, dengan 4 pertukaran. Dengan pertukaran formasi juga, Nazmi Faiz Mansor, Muhammad Sumareh, Akhyar Rashid dan juga Syafiq Ahmad berada dalam kesebelasan utama menggantikan Faisal Alim, Darren Lock, Arif Aiman Hanapi dan juga pemain tiga. Namun dengan pantasnya dimenangi semula oleh Tajikistan. Cantik 1-2 tersebut. Amitrik Mirbek Shurahmoev. Ya, satu movement yang sangat baik lakukan dengan buat satu one-two. Amitrik mencari pemain untuk mendapatkan one-two. Setelah itu beliau menggunakan rembatan kaki kiri. Satu antara menarik dan adanya tandukan. Bola jatuh untuk Nazmi. Dan satu back heel juga daripada Syafiq. Nazmi hantar ke tengah dan tandukan. Ya, hampir saja dijelmakan oleh Brandon Gunn untuk mengumumkan kembalinya beliau dalam skuad negara. Ya, satu peluang yang sangat baik lakukan oleh pasukan Malaysia dengan mendapat satu set piece. Satu antara, ya, mungkin adanya satu pergerakan dibagi oleh pasukan. Davis itu baik untuk Sumareh, mendapatkan bantuan dari Davis. Hantaran, oh, tandukan itu hanya singgah kepada Safawi saja. Satu lagi hantaran dengan percubaan menarik yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Biasa apa yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad dengan percubaan akrobatik ini. Dengan satu hantaran, Safawi Rashid mencari, walaupun dalam kedudukan di kebelakang, tapi beliau mampu untuk membuatkan satu aksi ini. Tapi sayangnya bola itu tidak tepat. Boef. Taran ke bahagian Fapos. Raimov dicari. Tapi melepasinya juga. Akan ada peluang kedua. Dan terjahan dari Sumareh ini. Akan membuatkan pengadil perlu untuk bertindak. Satu percubaan terus yang ditanduk keluar. Dan itu merupakan aksi terakhir dalam separuh masa yang pertama. Separuh masa kedua melakukan 1-2 menarik. Terus saja membuka untuk Akhya. Ada Syafiq Ahmad bersama dengannya. Memilih untuk bergerak secara bersendirian. Akhya Rashid. Kesemuanya 10-10. Tetapi mungkinnya dengan penyudah itu. Ya, segala sempurna apa yang dilakukan oleh Akhya Rashid. Dan membuat gelecekan ke dalam. Inverted run ke dalam dengan cuba membuat percubaan. Tapi agak sedikit. Lukan bantuan dapat dari Safawi. Safawi Rashid dinafikan oleh penjaga gol. Dan ada pusingan menarik daripada Akhya untuk meneruskan gerakan ini. Rempuhan demi rempuhan. Akhirnya dimenang. Ya, di sini apa yang dilakukan oleh Safawi Rashid dengan menggunakan kelebihan kaki kiri beliau. Tetapi apa yang saya katakan tadi adalah ketinggian bola ini. Ya. Tendangan beliau agak mudah. Tapi sudut yang dipilih adalah betul. Tapi sekiranya bola itu kejar bola, cuba mendapatkan bola. Ini adalah satu benda-benda yang positif dari Safawi. Tandukan Huzaimi memberikan peluang untuk merembat Asyihan. Menyelamatkan keadaan dan menyelamatkan. Pemain terbaik pasukan Tajikistan itu Rahimov apabila diberi peluang ini membuat satu rembatan yang baik. Menghala ke top corner, tetapi apa yang dilakukan oleh Asyihan. Satu rentikan badan juga tepisan yang sangat baik untuk menghalang percubaan yang dilakukan oleh Rahimov. Asyihan untuk clearance. Safawi menangi bola tetapi terus bersama dengan Tajikistan sekali lagi. Bergerak, dia lepas Shambi. Tepat ke arah Syihan Azmi. Dan pun membuatkan apa yang ingin dilakukan oleh Kim Panggon. Mengalami sedikit masalah tapi Brandon Gunn tetap. Oh, ada kesilapan daripada Brandon. Peluang untuk Tajikistan. Syarong dalam. Ya, kesilapan Brandon Gunn dengan membuat passing yang telah dipintas. Tetapi apa yang di sini pasukan Malaysia bernasib baik kerana kedudukan Rustam Sarov yang berada dalam kedudukan Atanas Sarov yang akan berhadapan dengan Syihan Azmi yang menjadi wira pada aksi lalu menentang Thailand. Oh, satu chip dan diselamatkan oleh Syihan. Dia cuba untuk menjadi bijak dan baca dan kepatasan untuk membuat tangkapan.
kapan ketua pasukan itu harus kapten untuk Malaysia juga. Juga disamakan. Sudut yang sama dipilih Suciu. Dia berhadapan dengan Shihan untuk turut menyempurnakannya, walaupun Shihan dapat untuk membaca. Safawi Rashid, 18 gol dalam 44 penampilan untuk Malaysia. Ambil sepakan penalti yang boleh diharapkan dan kita mengharapkan kepadanya. Mengenai bola pula, segala-galanya perhatian yang cukup besar oleh mereka.